setelah dikukuhkannya pada 12 Desember 2020 kemarin. Kini Lembaga Pengusaha Rental Mobil atau yang disingkat dengan LPRM Sulteng merayakan hari jadinya yang pertama. Bertempat di Tanaris Cafe Kota Palu pada 22 Desember 2021, perayaan anniversary tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan member komunitas mobil yang ada di Kota Palu. Selain itu, kegiatan peringatan anniversary LPRM yang pertama ini juga dihadiri pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Ikatan Motor Indonesia Sulteng, Satlantas Polda Sulteng, serta sejumlah tamu dan sponsor pendukung kegiatan tersebut. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dibacakan oleh staf ahli pengembangan wilayah dan SDA, Petrandes Dahri Saleh, MSI, mengatakan dengan hadirnya Lembaga Pengusaha Rental Mobil Sulawesi Tengah ini, diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu dan tempat berkarya untuk mendorong terjaganya ekosistem pengusaha rental mobil yang sehat dan maju di Sulawesi Tengah. Dirinya juga mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengapresiasi atas kiprah Lembaga Pengusaha Rental Mobil Sulteng atau LPRM yang juga ikut dalam mengambil peran untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian di daerah Sulawesi Tengah. Kehadiran Lembaga Pengusaha Rental Mobil Sulawesi Tengah saya maknai UGM sebagai wadah bersatu dan berkarya untuk mendorong terjaganya ekosistem usaha rental mobil yang sehat dan maju. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kiprah Lembaga Pengusaha Rental Mobil Sulawesi Tengah yang dalam setahun terakhir dalam mengambil peran dan kontribusi memajukan perekonomian di Sulawesi Tengah. Sementara itu, Ketua Umum LPRM Sulteng Andi Putatawang yang ditemui Sulaw TV News pada kesempatan itu memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan support dan dukungannya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Dirinya juga berharap ke depan agar semua klub dan komunitas mobil yang berada di Sulawesi Tengah juga dapat bergabung untuk lebih meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi bersama Lembaga Pengusaha Rental Mobil LPRM Sulteng. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana anniversary LPRM yang ke 1 tahun. Alhamdulillah semua terpenuhi, para undangan sempat hadir, Pak Kapolda diwakili dengan Dirlantas Sulawesi Tengah, Pak Agung Gubernur didampingi dengan staf ahli, kemudian Pak Wali Kota juga tidak sempat hadir diwakili para undangan. Cukup puas dengan anniversary ini. Kemudian tadi pagi ada kegiatan kegiatannya pameran mobil, kemudian servis gratis, test drive. Harapannya ke depan supaya teman-teman dari rental lain bisa bergabung di LPRM Sulawesi Tengah. Untuk lebih memeriahkan kegiatan peringatan HUT anniversary yang pertama tersebut, di akhir acara panitia juga membagikan sejumlah hadiah menarik kepada seluruh tamu undangan yang hadir, yang berasal dari sejumlah sponsor yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Sulaw TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton Sulaw TV News. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.